prohibido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Radio GP, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga agar selalu dapat notifikasi terbaru dari Radio GP. Oke teman-teman, sebelum kita menceritakan sesuatu untuk kejadian hari ini, sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP teman-teman. Oke teman-teman, selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang ada di sana, di sini, di sana, di sini. Yang tempat mimin sudah berbuka puasa tadi 30 menit yang lalu ya. Oke teman-teman, ini sudah warm up lah, sudah siap warm up MotoGP untuk hari ini. Warm up race-nya nanti pukul 8 malam ya. Yang mana untuk warm up hari ini yang tercepat ada Alex Marquez ya. Alex Marquez, yang kedua ada Fabio Quartararo, ketiga Marc Marquez, kelima Jorge Martin, keempat Jorge Martin, kelima Jack Miller, keenam Oliveira, ketujuh Miguel ketujuh Francesco Bagnaia, kedelapan Brad Binder, kesembilan Bezzecchi, kesepuluh Alex Espargaro, kesebelas Takaki Nakagami, Alex Rin, 12, 13 Marini, 14 Raul Fernandez, 15 Morbidelli, 16 Jorge Joan Mir ya. 16 Joan Mir. Jalannya balapan mimin enggak tahu sebab mimin enggak nonton tadi ya. Mimin enggak nonton karena mimin sibuk sekali di bazar Ramadan ini. Ini Fabio Quartararo, mimin enggak tahu kenapa dia tiba-tiba berhenti. Dan Marc Marquez ini berada di posisi keberapa Marc Marquez ini? Marc Marquez di posisi ke-6 ini ya. Ke-6. 2 menit terakhir. Oh, sempat ditercepat Marc Marquez. Di 2 menit terakhir Marc Marquez sempat tercepat dia. Di posisi pertama, yang kedua ada Alex Marquez, ketiga Jorge Martin, keempat Miguel Oliveira ya. Dan di akhir balapan akhirnya Marc Marquez di posisi ketiga. Wah, gila parah. Katanya motornya enggak kompetitif. Tapi mainnya di bawah 5 besar, teman-teman ya. Gila parah sekali ini. Apa lagi kejadian nih? Jalan balapannya kita enggak nonton mimin ah. Enggak tahu mimin macam mana. Yang jelas hasil terakhirnya si Marc Marquez di posisi ketiga ya. Yang tercepat Alex Marquez, kedua Fabio Quartararo, ketiga Marc Marquez teman-teman ya. Ini WUP ya, nanti di race-nya pukul 8 malam. Pukul 8 malam race-nya teman-teman ya. Apakah Marc Marquez bisa podium untuk MotoGP ini? Kita belum tahu lagi, kita lihat. Semoga aja berpihak kepada Marc Marquez seperti semalam ya. Seperti semalam kita tahu sendiri ya bagaimana kelajuan RC213V ini ya. Terus terang kita bisa katakan memang RC213V tidak laju teman-teman ya. Namun di speed track-nya Marc Marquez pernah dapat 336 km per jam. Sekali-sekali teman-teman ya. Harap-harap untuk MotoGP ini Marc Marquez bisa podium. Kalau podium untuk MotoGP Portugal ini Marc Marquez naik podium 1 atau 2 atau 3, berarti kedepannya RC213V akan kompetitif lebih gila lagi. Walaupun begitu kita kasihan sekali ya. Kasihan juga dengan Marc Marquez. Sangat bersusah payah ya. Ingin motornya kompetitif.
pole position, sprint race, podium ketiga, dan nanti MotoGP race-nya pukul 8 malam. Kita nggak tahu. Yang jelas ini Mimin bagi tahu bagi teman-teman yang ingin nonton gratis di handphone ya, di telepon atau di HP, di nontongp.lol ya. nontongp.lol. LOL ya. LOL ya, bahasa Inggrisnya LOL, kalau bahasa Indonesia Indonesianya ketawa. Hahaha gitu ya. LOL. LOL itu ketawa, teman-teman. Hahaha ya artinya ya. Kalau enggak percaya bisa dilihat di kamus bahasa Inggris ya. LOL. Hai. Siapa ini? Aduh lupa Mimin. Malaslah pikir. Santi Hernandez, Santi Hernandez ini. Gol! Yeay dibilang ha. Ini di saat pole position. Di saat mendapatkan pole position Mark Marquez. Jangankan dia, Mimin aja terkejut semalam. Sambil jual air, Mimin lihat Mimin sebenarnya sudah lemah karena Mark Marquez posisinya enggak bergerak-gerak di posisi 14, teman-teman. Sampai akhir menit, kebetulan lewat Bastian ini, Mark Marquez mengejar terus mendapatkan pole position. Mimin pun enggak sangka, teman-teman. Padahal di lane-nya kan putih, kuning, merah. Ujungnya merah, langsung pole position. Gila parah. Ini sprint race. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja untuk informasi hari ini ya. Untuk informasi hari ini cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa di next video selanjutnya di video race MotoGP ya, Portugal pada pukul 8 malam nanti ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk informasi sekali lagi, Joan Mir kena penalti teman-teman ya. Joan Mir kena penalti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.